Baiklah, sebagai persediaan terutama ketika musim tengkujuh ini, kita dapatkan makluman cuaca semasa langsung dari Jabatan Meteorologi bersama Rashidam Amirul di sana. Silakan Rashidam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Walau bagaimanapun, buat masa ini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian Tawau, Sandakan, Kudat dan Pantai Barat di Sabah yang akan berkuat kuasa sehingga 24 Disember nanti. Hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan dan keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya banjir di satu dua tempat di kawasan terbabit. Oleh demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi situasi yang tidak diingini berlaku. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat. Lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia termasuklah di selatan Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di sana, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan, dan keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk malam nanti. Sekian, Assalamualaikum.